Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Kali ini Bang Asdin ingin mengekspor ya. Ingin berbagi kepada teman-teman semua ya tentang suasana Kabupaten Morowali yang masih sekarang ini yang sangat terkenal, teman-teman ya, gimana terkenal dengan berita-berita tentang tambang nikel, ada PT IMIP, PT IHIP ya. Jadi buat teman-teman yang ingin merantau ke sini, silakan ya, baik dari Pulau Jawa, dari mana saja teman-teman berada ya. Tapi sebelum itu, bukan itu yang akan Bang Asdin bahas. Yang akan Bang Asdin bahas adalah tentang kondisi lingkungan atau pegunungan yang ada di Kabupaten Morowali sekarang ini sangat memprihatinkan, teman-teman ya. Di balik cerita para pekerja yang gajinya tinggi ya, tetapi kalau menurut Bang Asdin itu menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa ya, khususnya bagi Bang Asdin sendiri. Teman-teman bisa lihat di belakang ini, Bang Asdin ambil video pada saat Bang Asdin pulang kampung, teman-teman ya, naik kapal. Gunungnya ini teman-teman bisa lihat sendiri, semua gundul, teman-teman. Pepohonan yang dulunya hijau sekarang putih, habis tergusur, teman-teman. Habis digusur, diambil tanahnya, dijadikan nikel, teman-teman, diolah menjadi nikel. Dan sebagian tanahnya ini bukan cuma nikel, teman-teman, ternyata hanya tanah biasa yang dipakai menambun, pakai tambunan di pinggir-pinggir pantai, teman-teman, yang dijadikan tempat-tempat pelabuhan ya. Jadi khususnya bagi Bang Asdin sendiri, warga Morowali, teman-teman ya, yang lahir dan besar di Morowali, sangat memprihatinkan, sangat sedih melihat hal ini. Kenapa? Di balik pekerjaan atau gaji yang tinggi, ternyata menyimpan duka yang seperti ini. Kenapa? Teman-teman bisa lihat gunung yang begitu indah menjadi putih, menjadi hancur, dan mungkin anak atau cucu kita ke depannya tidak akan bisa melihat lagi gunung yang indah seperti ini, teman-teman. Yang mereka lihat hanya dataran rendah yang kosong ya. Kenapa? Karena tanahnya, pegunungan ini habis dikeruk dan diambil kemudian diolah. Ada juga yang dibuat tambunan lagi di pinggir pantai, teman-teman. Sangat miris sekali ya. Mungkin kalian merasa bahwa wah, kita kerja ke Morowali gajinya tinggi, tetapi kasihan ya, wilayah kami hancur seperti ini, teman-teman. Jadi
bahasa. Ya, atau mungkin bisa diberikan lagi penghijauan atau seperti penanggulangan, harus ada jalan keluar, jangan hanya mengambil. Dan ini bukan memberikan solusi, bukan memberikan yang terbaik, tetapi bisa dikatakan ini akan memberikan bencana bagi kami sendiri, bagi rakyat sendiri. Kenapa? Karena gunung kami habis, otomatis bencana akan mengintai. Ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana pekerjaan di sana bang, bagus atau bagaimana, butuh apa, banyak karyawan yang dibutuhkan atau seperti apa, ya Bang Asin hanya ingin menyampaikan bahwa kalau teman-teman ingin bekerja di daerah pertambangan khususnya di Morowali ini, yang pertama teman-teman harus siapkan adalah skill, karena percuma teman-teman datang ke sini kalau tidak punya skill, ya. Kemudian yang kedua, cari memang orang dalam, ya, atau teman-teman yang sudah ada bekerja di sini. Jadi jangan asal datang, kasihan dari jauh. Apalagi teman-teman datang hanya uang pas-pasan, ya pastinya mungkin sampai di sini teman-teman akan terlunta-lunta. Ya, oke. Hanya itu mungkin yang Bang Asdin bisa sampaikan. Ya, ini curhatan Bang Asdin melihat wilayah Bang Asdin seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman mohon dibantu channel Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa pula tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.